Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba mode evolve. Gimana sih keasikannya mode evolve ini? Oke, kita coba aja ya, mainkan mode evolve. Dan ini hanya ada di advanced server ya. Kalau di ori server biasanya belakangan. Dan saya kasih bocorannya ya, dari advanced server ini dia cara gameplaynya mode evolve. Katanya sih menarik dan perlu kita coba juga ya. Main lama ya matchnya. Oke, udah mulai. Nah, ini dia ada load juga ya. Kita bisa pakai load. Kita tunggu loadingnya aja ya. Kayaknya sih mirip-mirip mode survival ya, mirip-mirip sedikit. Nah, ini kita mirip kubus. Wah, saya menekan kubus yang ini ya. Oke, kita turun di sini aja. Apa ya, labirin gitu ya. Waduh, ini ada 15 player ya. Wah, kita bareng sama satu orang ya. Ada satu orang yang kita bareng. Ayo, kok nggak bisa jalan sih? Aduh, koneksinya, sorry guys. Diganti koneksi pakai kabel data ya. Pakai data maksudnya. Sorry guys, tadi terganggu sedikit. Nah, di sini kita masih dalam bentuk ini ya, bola kosong. Dan ini kita bisa, kalau udah level 3 kita bisa milih rank minion atau maxman ya. Dan basic minion tadi adalah Tico Factor ya. Kita kumpulkan terus. Wah, ini ada yang nganggur nih. Saling panah yuk. Oh, kok ngelak ya? Wah, kabur nih. Kabur dulu. Ih, kita dito. Anjir. Dikejar, guys. Tolong. Kita farming dulu ya, nggak usah kepancing musuh. Dan setelah mendapat membunuh monster ini, kalian dapat ini ya, status. Kok koneksinya jelek sih. Dapat attack ya, attack point. Untung tadi kita selamat. Attack-nya nambah jadi 3 stack ya setelah kita membunuh. Nah, ini yang biru ini defense ya. Nah, yang hijau tuh mage ya, buat mage. Nah, ini attack-nya nambah. Dan yang oranye ini untuk XP ya, XP-nya nambah. Ntar dulu guys, aktifin ini ya jaringannya. Oke, udah level 6. Kita bisa milik Crimson Lizard, Magic Lifesteal, Magic Attack meningkat. Jadi pilih ini ya. Mana dia? Wah, dia masih level rendah nih. Mana dia? Ayo kita lawan.
First blood. Mati kau. Yang coba lawan monster kau. An ally has been slain. Oh, ini tipe psikal ya. Dan nyari XP dulu. Ini cepet-cepetan farming ya. Biar cepet gede. Bisa jadi lot. Kita udah dapet spell execute. Nah, kok nggak ada XP di sini ya? Ih, tadi kayaknya ada musik tadi ya. Oh, bukan, itu monster jungle ya. An ally has been slain. Oke, kita coba lagi. Oh, ini monster jungle biasa. Terus farming terus ya. Wah, di sini ada musuh ternyata. You have slain an enemy. Statue Master Pioneer. Coba kita jadi Pioneer ya. Magic powernya kita tingkatin ya. Oh, udah ada pasifnya ya. An ally has been slain. Tapi ini kok lamban banget ya. Larinya lamban banget. Attack stack kita udah 10, defense 12, dan maganya 15, 14 nih. Oke, kita farming terus. Sampai bisa jadi hero. Wow, udah banyak yang mati nih. Udah bahaya ya kayaknya. Udah pada jadi hero kayaknya. Oke, kita farming terus. Level berapa ya bisa jadi hero nih? Atau bisa jadi lord juga ya? Wah, ini ada hero nih. Mampus kau. Mana kau? Mana kau, Ferguso? Oh, kau masih jadi ini ya, monster kelas rendah tadi. Dia takut melihat kita tadi. Jangan lari. Nah, tahu level lebih rendah, kita lari aja ya, gitu cara mainnya. Dikit lagi nih level 12. Mungkin bisa jadi hero. Oke. Kita jadi Herit aja ya. Oke. Mana dia tadi? Kok hilang? Mantap. Kita jadi Herit ya. Mereka masih jadi ini ya, jadi masker semua ya. Ini nggak ada item ya guys, ini pure dapet semuanya dari farming ya. Kalau bisa lebih cepat level 12 ya. Stack kita udah 26 ya. Buat defense-nya, attack-nya si 17. Kita farming lagi, farming lagi. Labirinnya lumayan gede ya. Wah, wow, udah ada yang jenis hero nih. Ini hero bukan ya? Oh bukan, ini monster jungle nih. Oke, kita udah dapet skill ya. Level 14 juga. I'll hunt you to the ends of the earth. Ini bukan musuh ya, kalau musuh kelihatan pergerakannya.
dan stuck kita udah mulai banyak deh. Your demeanor disappoints me. Tinggal nyari musuhnya nih. Nyari musuh di mana kau? Tadi kalau nggak salah Hilos ya. Wow, udah jadi besar nih. Oke, kita udah level 15, udah jadi gede ya. Udah jadi super power ya, super power. Devil rival. Jadi di sini kita bisa bangkitin Lord ya. Cuma kok pergerakannya agak lama ya. Wah, ada Freya juga. Bahaya kalau ini. Semoga kita satu-satunya yang besar ya. Wah, ada Lukan juga, sial. All that is evil should be sealed away. Shut down. Enemy double kill. Reanya kuat kayaknya. Semoga enggak ketemu ya. I'm touched by your focus. Kita nyari reanya dulu. Your demeanor disappoints me. Level kita udah max ya. Bisa bangkitin Lord juga ya. Kok ininya lamban ya jalannya. Tunggu Freya-nya kesini. Freya, di mana kau berada? Ini soalnya map luas sekali ya. Ini butuh waktu buat nemuin musuh ya. Kalau ketemu nih langsung baku hantam lah deh. Wow, I'm judged by your focus. An ally has been slain. Wah, tinggal 5 ya. Tinggal 5 yang hidup. I'll hunt you to the ends of the earth. Ini player bukan ya? Oh bukan ya. Ini ternyata all that is evil should be sealed away. Wow, the outside world is quite intriguing. Your demeanor disappoints me. Wow, kita bisa jadi Lord, guys. Tadi mana ya si Bruno? Thank me, my lowly opponent. Brunonya mana tadi? Wah, kok dia takut, sial. Wow, ngeri kekuatannya ya. Kabur dia si sialan lu. Dia takut sama kita ya. Kita tunggu cooldown roadnya dulu ya. Dia langsung kabur tadi. Kampret lah. Your demeanor disappoints me. Oh, tinggal 8 nih yang hidup. Mana ya tadi? Oh, dia tadi Brunonya masih kecil makanya kabur tadi. Wah, Brunonya kurang ajar. Mati kau Bruno ntar. You can't catch me. Mana tadi ya? Mana tadi ya si kampret? Oh, kok hilang? Sialan. Sialan, mana sih si Freya-nya kan? Wow, juara satu guys. Mantap kali ya. Bukan kaleng-kaleng ya.
Ini seru juga ya, mode evolve ini. Kita bisa jadi Lord langsung ya. Keren ya. Kalian harus coba biasanya. Tapi belum update ya di server Ori. Dan ini cuma ada di server advance-nya. Dan ini saya berikan gambaran dulu ya sebelum masuk ke server Ori. Oke guys, itu tadi ya mode evolve. Dan jangan lupa subscribe channel Capung San untuk video berikutnya. See you next time.